Halo guys, balik lagi bareng gue Andro. Jadi kali ini kita bakalan main game jadul, yaitu di game klasik MMORPG klasik, yaitu The War of Magic. Jadi game ini tuh MMORPG ya guys ya. Game yang udah lama banget, sekitar 10 tahun yang lalu. Cuman ini masih rame ya gue lihat. Jadi di game ini kalian bisa milih 3 job, yaitu Ranger, Warrior, sama Mage coy. Dan gue sekarang ini make Mage. Kenapa? Gue suka tipe support dan juga Mage ini damage-nya juga lumayan coy. Tapi kalian kalau mau tipe lainnya silahkan aja coy. Selain game ini juga menawarkan grafik yang pixel dan juga lumayan seru, kalian juga bisa PK coy. PK itu kayak player versus player, tapi ya di sini itu ada dua kerajaan gitu coy sistemnya. Ada dua kerajaan kayak Lanos sama Siras coy. Jadi dua kerajaan ini saling bermusuhan dan kalian bisa PK atau saling kill di area yang udah ditentukan coy, nggak di sembarang tempat juga. Nah, kalian bisa main bareng teman kalian, bunuh-bunuh monster, ngelut-lut item, dan juga di sini kalian bisa RMT coy. Kalian bisa jualan gold, item dan lain-lainnya coy. Jadi bisa ngasihin duit juga coy. Dan ya, ada banyak hal lagi yang bisa kalian explore kayak guild, kalian bisa main bareng-bareng teman kalian. Itu kayak yang gue tampilin di awal di video itu adalah gue bareng-bareng temen gue yang di guild nyerang kerajaan atau nyerang desanya kerajaan Siras coy. Gimana tuh, seru gak tuh? Kalian cobain aja coy, gamenya ringan, gak nyampe 500 MB, cuman berapa ya, kalian cek aja coy. Game ini ada di Play Store, kalian cek aja The War of Magic. Dan ya coy, misalnya kalian suka game ini dan kalian mau lanjutin game ini, gue bakalan kasih nantinya video-video lainnya tentang tutorial dan gimana equip dan lain-lainnya coy, kayak leveling. Soalnya ini game grinding dan ya lumayan berat kalau buat yang nggak biasa main game MMORPG. Cuman ya kalau kalian mabar mungkin ya terasa lebih ringan. Mungkin videonya mungkin tentang ini aja coy, gue cuma ngenalin ke kalian gamenya dan gue bakal main game ini nanti. Kayaknya seru ya kalau kalian bisa ikutan juga dan tambah rame coy. Kalau tambah rame kan mas seru coy. Dan ya mungkin segini aja videonya. Kalian bisa explore sendiri gimana gamenya nanti. Dan ya semoga kalian suka. Dan thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tanya-tanya kalian boleh tanya-tanya juga di kolom komentar tentang game ini. Nanti gue jawab yang gue tahu ya coy ya. Thank you. Seru sih.